Assalamualaikum para pecinta tanaman-tanaman hias, khususnya sansevieria. Di hari ini, di malam ini tanggal 4 November 2021. Pas lagi duduk-duduk, terinspirasi nih, pengen cerita. Ya udah, lanjutin aja cerita-cerita untuk tanaman sansevieria ini. Ya, sansevieria, tanaman khas Afrika yang ditemukan oleh seseorang yang bernama sansevieria. Maka dari itu nama tanaman ini disebut sansevieria. Tanaman ini kalau dilihat cantik, unik, keren, apalagi ya, sangar, selain itu dia juga sebagai benteng dari apa? Dari paparan radiasi. Ya. Itu kata ilmuwan ya. Kita tahulah di zaman sekarang, di era ini, radiasi sudah sangat banyak mungkin ya di langit-langit ini. Kita nggak kelihatan aja nih radiasi itu, tapi yang jelas sekarang era digital dan yang pasti memancarkan radiasi yang signifikan. Untuk itu kita memerlukan tanaman ini. Kata sebagian orang, bumi ini sudah tua ya. Tapi bagi saya, bumi ini tidak tua. Tetapi bumi yang sekarang ini sedang sakit dan memerlukan obat. Ya, ini sansevieria. Ini yang diperlukan bumi pada saat ini. Kenapa? Yaitu dia dapat menyerap polusi dan juga radiasi. Kita tahulah radiasi ya, menggerogoti tubuh secara perlahan-lahan ya, dalam jangka waktu yang lama. Sedikit demi sedikit kita terpapar radiasi dan dampaknya sangat mengerikan. Maka dari itu, anjuran saya untuk yang nonton video ini, bagi yang belum punya sansevieria, segeralah punya tanaman ini. Karena ini sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari paparan radiasi yang sangat mengerikan, yang sangat tidak bisa kita hindarkan selain mempunyai tanaman sansevieria ini. Gak perlu mahal ataupun mewah, sederhana aja, yang 20 ribuan, 30 ribuan ada kok. Gak semua sansevieria ini mahal. 30-an ribu tapi dapat
melindungi kita dari radiasi. Sangat murah sekali ya. Itu deh yang dapat saya ceritakan pada malam ini. Oke, thank you ya teman-teman.